Sejumlah spekulasi muncul terkait penyebab kecelakaan bus di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Termasuk satu di antaranya diduga ada anak kecil yang memainkan rem tangan bus. Akibatnya bus melaju tak terkendali hingga terjun ke jurang. Namun berdasarkan keterangan penumpang paling depan membantah hal tersebut. Sementara pihak kepolisian akan mendalami perihal penyebab kecelakaan. Penumpang bernama Ayum, 54 tahun, memberikan kesaksiannya saat kejadian. Ia mengaku tidak melihat anak kecil sebelum bus melaju tak terkendali. Ayum sendiri diketahui duduk di bagian depan, persisnya berada di kursi urutan nomor 2 di belakang kursi sopir. Ayum memiliki dugaan lain terkait penyebab kecelakaan. Ia menduga insiden terjadi karena ganjalan untuk menahan roda bus lepas. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun angkat bicara perihal penyebab kecelakaan lantaran ada anak kecil memainkan rem tangan bus. Ia menegaskan pihaknya sedang mendalami semua kemungkinan yang terjadi. Apakah penyebab kecelakaan karena kelalaian, kesengajaan, faktor kendaraan, atau kondisi tempat kejadian yang menurun. Termasuk juga dugaan anak-anak kecil yang memainkan rem tangan.